Lagi dengan saya Opi Kumerang. Pagi hari ini saya akan coba menghadiri acara lempar barang ya di Buperta Cibubur Bogor. Kenalkan pemirsa, nih sosok yang luar biasa yang pertama kali mengenalkan saya ke dunia bumerang. Nih, Kang Lailal ya, baru mulai uncal lagi pemirsa dikarenakan kemarin itu vakum karena ada sedikit kendala di lengannya ya Kang ya. Ya. Perkenalkan Kang Lailal ya. Oke, mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung dengan channel Opi Kumerang silahkan klik like, komen dan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kalau tidak kalian video keren untuk kita sekitar Kumerang. Oke, bentar lagi mau nyampe pemirsa. Nggak ketemu Andre Bumerang. Andre Kang Obe iya. Kang Opik. Iya Obe, Opik Bumerang. Opik Bumerang. Abe iya. Abe. Andre Bumerang. Kang Opik. Kang Radius dikenalin. Ini senior saya aslinya. Kenal sama Pak Kum. Kang Lailal. Wow. Udah datang ya. Ini gasik banget ini apa? Rajin, terlalu rajin kita. Yang punya rumah belum datang. Langsung aja kita lempar tipis-tipis ya. Ada produk terbaru dari Radio Sumara. Bumerang spon ya, Kang? Iya, spon. Jangkauan 5 sampai 10 meteran ya. Pemirsa, ada suatu tamu kehormatan bagi saya, atasan luar biasa. Wah, pokoknya ini harus. Wah, ini live streaming, mohon maaf. Sambil live streaming, sambil bikin video juga. Ini ada yang luar biasa, Masya Allah. Ini rekomendasi dari Pak Hari Gunawan. Assalamualaikum Pak, Masya Allah. Sehat Pak. Luar biasa pemirsa, ini orang pertama. Orang utama di perusahaan saya. Luar biasa Pak. Ini Pak, bumerang Pak, mutan Pak. Nih. Aduh, agak sedikit grogi pemirsa, beneran ini. Oh iya, iya. Ini Pak, ini ada lambat. Lambat, mau yang lambat. Ya enggak terlalu power. Ini power. Coba dicoba deh ini power. Coba. Anu banget deh. Oh iya, 4 mili ini, Pak. 4 mili. Heeh. 4 mili. Aduh, ada si teteh. Ini ada yang sangar-sangar juga, Pak. 3 mili sangar, kenceng. Yang kemarin di video, Pak. Nah. Kurang sedikit ya. Putaran aja, Pak. Nah, ini setiap lempar itu bumerang ini. Ke kiri. Nah, iya ke sini, Pak. Jadi menggunakan pergelangan tangan engkel ini. Jadi tenaga secukupnya untuk bumerang 3 sayap ini 3 mili gitu Pak. Jadi nggak menggunakan power yang power ya. Tuh Pak. Tuh. Wah. Ya Pak. Asik banget beneran luar biasa. Sama saya ngelemparnya gini. Bapak ngelemparnya tegak lurus, Pak. Tegak lurus ya. Oh, jadi setiap ngelempar itu agak di gini. Kita dapat ini face cap ya. Tentang kepala Pak, Pak.
Nah, ini bisa dituning, Pak. Kang. Wow. Semuanya enak, Pak. Beneran untuk 3 mili, Pak. Iya. Muternya aku masih kurang ya. Iya, jadi spinnya aja yang dapetin, Pak. Nah, seperti itu. Kan ke bawah. Nah, ini power kurang dikit, Pak. Ya, power kurang. Power ya? Ya, itu yang tadi yang benar-benar enakan banget, spin abis. Ya, maksudnya taunya apa lempar saya terlalu ke bawah atau gimana ya? Enggak, Pak. Jadi gimana ya? Power sama spin itu harus seimbang gitu, Pak. Ini kalau ini ngelempar segini juga dia akan stay kalau powernya pas. Nah, kan datar kan, Pak? Nah. Kalau dia pengen datar, powernya ditambahin. Kalau dia ke atas, malah ngayun, Pak. Ngayun. Iya, ngayun. Coba lagi. Nah, slow. Tapi agak sedikit mendekati ya. Nah, nyampe, Pak. Wush, nyeplos semua. Nyeplos semua. Keren ya. Gitu, ya, seperti itu, Pak. Berarti saya belum bisa 4 mili kan ya? 4 mili harus powernya gede gitu. Ini mah cukup main ankle aja tuh. Nyampe. Iya. Ini, Pak. Ah. Nyampe, Pak. Oh kan? Wah. Buat saya lumayan enak ya. Iya, Pak. Walah, jos. Nyampe ya, Pak. Terus arah angin juga ngaruh, Pak. Kan harus dari depan ya? Iya. Bapak udah tahu untuk menentukan arah angin. Jadi ngelemparnya nggak sembarangan itu, Pak. Gimana? Nah, ini kita ambil rumput atau debu ya, kita lemparkan. Nah, angin datang dari pojok sana ya, Pak. Nah, kita itu biar bumerang ini akurat, motong 45 derajat dari arah datangnya angin, Pak. Seperti ini. Kalau kita misalkan tidak tahu arah angin, kita coba lempar aja dulu. Hasilnya seperti apa? Kalau misalkan si bumerang turun di depan, itu terlalu dekat dengan angin, Pak. Kalau misalkan dia terlalu jauh. Dari sana 45. Iya, motong seperti ini, Pak. Iya, patokannya ya kita tendang debu. Hasilnya seperti apa? Ya. Nih, ngulang. Ayo, Pak. Punten. Dari arah ke sana. Ah. Nyampe, Pak, itu mah. Nah. Jos. Jos, pemirsa, bukan emang. Nah. Walah, makin jos. Beberapa kali pengarahan Bapak emang luar biasa ya. Karena kalau tinggi, Pak, kalau tinggi tekuk sayap satu ke bawah. Satu aja. Nah, itu untuk memperpendek. Kalau untuk tadi ngelambung ke atas, tekuk ke bawah. Seperti ini, maaf, Pak. Nah, lagi iya. Di bendon. Jadi disesuaikan, kita itu harus tahu karakter bumerang itu, Pak. Perkenalan dulu itu bumerangnya. Mungkin ada salam, Pak, dari Pak Hari ke Pak Hari. Mas Hari. Wow, akhirnya dipertemukan. Ya. Aduh, Pak Hari, saya kangen banget sama Bapak. Pengen nguncal bareng dan nyobain yang itu tuh, dia tiup sampai kembung ininya. Oke. Okay. Wah. Bapak udah keren ngelemparnya. Saya akan bikin challenge. Challenge sederhana. Gimana? 3 kali tangkapan berturut-turut, Pak ya. Nanti gratis buat Bapak. Oh. Bebas mau yang mana. Pilih, Pak, ini. Kita akan coba tantangin Pak Bos. Anak nih. Ah, punten. Siap. Siapa? Kita latihan dulu. Kita praktis. Kita coba latihan dulu. Mantap. Siap nih. Wah. Masih latihan. Oke. Okay. Susah kalau 3 kali challenge. Eh, 3 kali challenge. Ini biar agak sedikit tantangan ya, Pak ya. Coba dulu, Pak. Iya, iya betul sebelah kiri ini ada yang lempar bu. Oh,
Oke, pemirsa, ini ada tantangan buat Pak Bos. Suruh ngelempar 3 kali lemparan secara berturut-turut. Harus ketangkap ya. Dan nanti akan ada hadiah dari saya, bebas milih bumerang yang mana aja. Dan kalau misalkan tidak ketangkap harus pull up. Bung, jangan. Saya boleh. Korban. Apa? Dapat. Kameramen dapat enggak? Boleh, sok. Silakan. Silakan ya. 3 kali tangkapan gratis milih bumerang yang mana tuh? 3 kali tangkapan. Iya. Siap. Siapa? Ikut. Ya, siap. Siap. Eksklusif untuk kita geser Pak Hero. Dikit. Nah. Siap. Satu, mantap Pak. Wah, enakan banget emang 3 mili. Dua. Ah, cincai 3 kali main ini mah. Kejar Pak, masih ada kesempatan 3 kali Pak. Luar biasa. Tidak ada kesempatan yang gugur pemirsa, luar biasa. Pak. Keren Pak, emang bener Pak, keren banget itu. Sok Bapak milih yang mana, mau yang mana? Ini. Yang itu. Yang gampang. Bapak luar biasa bener ini. Bapak baru datang dan dikasih arahan beberapa saat, akhirnya luar biasa bisa mendarat 3 kali lemparan secara sempurna. Wow, gimana Pak? Pendapatnya? Ya, bagus ini bumerangnya. Enak ya Pak ya? Bumerangnya. 3 mili Pak. 3 mili. Iya, for fun. 4 mili terlalu berat ya? Iya, kalau untuk 4 mili butuh power yang wow. Power yang oke. Oke, ini pemirsa luar biasa. Jos, sok siapa lagi? Mangga? Nantang. Benar deh. Mau? Langsung ambil aja lah. Mangge, mang ambil. Nantangan. Berarti ngambil bumerang itu itu bakal jadi bumerangnya. Apa gimana? Mana nih? Wah. Udah habis ya. Siap ini. Ini ya. Ya, tantangan deh. Tantangan dari Opik Bumerang. Ya. Kalau 3 kali tangkap berturut-turut akan dikasih bumerang. Sok 3 kali gagal akan diberikan bumerang. Jangan. 3 kali gagal. Siap.